Langsung saja di... Keluarga Presiden Joko Widodo angkat bicara soal rencana pernikahan putra sulung mereka, Gibran Rakabuming, dengan Selvi Ananda di Solo, Jawa Tengah. Ibu negara, Iriana Joko Widodo, mengakui kedatangannya ke Solo memang untuk mengurus rencana pernikahan putra sulungnya, Gibran. Kemarin saya bersama keluarganya dari Mbak Selvi sudah ada pertemuan yang pasti. Pertemuan itu membicarakan tentang pernikahan. Untuk bulan awal Juni, untuk kepastian tanggal nanti nunggu undangan. Konsep pernikahannya seperti apa? Yang pasti ini kan dari Solo, ya Solo. Sementara calon menantu, Selvi Ananda Putri, Putri Solo 2009, mengungkap bagaimana awalnya perkenalannya dengan Gibran hingga berlanjut ke pelaminan. Kalau pacarannya udah lama, kita pacaran udah 5 tahun. Udah 5 tahun lebih kita pacaran. Kenalnya gimana? Kalau kita ketemu pertama kali, memang pada saat Mas Gibran menjadi salah satu juri di Putra Putri Solo, tapi waktu itu kita belum kenal. Kita baru kenal saat saya sebagai duta wisata ada acara di Singapura, dan kebetulan waktu itu Mas Gibran mendampingi anak-anak SPC yang juga sedang ada acara di Singapura. Mbak, rasanya jadi mantu presiden. Kalau itu dari dulu kan memang nggak pernah membayangkan, cuman ya pasti bahagia lah. Sebelumnya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama putrinya, Kahiyang Ayu, mendatangi sebuah butik di Solo. Mereka ingin melihat-lihat beberapa busana yang akan dipakai dalam pernikahan nanti. Namun tak semua busana yang dipesan dapat ditunjukkan karena masih dalam proses pembuatan. Demikian laporan Effendi Rois dari Solo, Jawa Tengah.